tentang proklamasi kemerdekaan tentunya dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Namun ternyata, jauh sebelum itu Indonesia sudah menyatakan diri merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dengan pemerintahan sendiri. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya Indonesia merdeka sejak 17 Juni 1916. Hal ini adalah benar-benar nyata dan serius diproklamirkan oleh guru dari Soekarno, yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tepatnya pada pembukaan Kongres 1 Sentral Syarikat Islam di Kota Bandung, Haji Umar Said Cokro Aminoto selaku ketua organisasi sosial gerakan terbesar yang dimiliki Indonesia ini sudah sangat tegas dan sepenuhnya sadar bahwasanya Indonesia siap dan benar-benar merdeka. Dikenalnya dengan Indonesia yang Zelfbestuur sebagai tonggak pertama proklamasi kemerdekaan 1.0. Pertanyaannya, mengapa demikian disebut Indonesia merdeka sedangkan kolonial Belanda masih menjajah Indonesia kala itu? Inilah yang disebut tampan dan pemberani. Raja tanpa mahkota ini mengawali kemerdekaan Indonesia tanpa takut dan tanpa tunduk pada para penjajah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan pidato Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai naskah proklamasi kemerdekaan yang digaungkannya. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Tetapi, semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelfbestuur, atau supaya sedikitnya penduduk bumi putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempat yang menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Dari pidatonya sudah amat jelas. Di hadapan para anggotanya yang hadir berjumlah 360 ribu anggota Syarikat Islam, siap untuk membawa Indonesia benar-benar merdeka, diwakilkan dengan kata Zelfbestuur. Dengan ini, Indonesia merdeka dengan pemerintahannya sendiri, tanpa harus tunduk pada pemerintahan kolonial. Tak heran, dengan tangan dinginnya, di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto, membawa dampak besar bagi pergerakan sosial politik kemasyarakatan Indonesia menjadi sangat progresif. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh ideologis Indonesia selanjutnya seperti Haji Agus Salim, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Wahab Hasbullah, Soekarno, Kartosuwiryo, Simaun, Musso, Tan Malaka, Hamka, dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti
Haji Umar Said Cokroaminoto sangat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik, untuk merdeka, untuk berjaya. Terkait Zelfbestur, mari mengikhtiarkannya dengan bergerak menuju Indonesia yang Zelfbestur pemikirannya, pendidikannya, ekonominya, politiknya, kebudayaannya, serta tentunya jiwa kita semua. Salam Zelfbestur Aksi.